Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini, pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial. Di bawah, tajuk kecil, kekeluargaan. Jadi, sebelum kita mulakan lebih lanjut, apa itu keluarga? Keluarga merupakan sekumpulan manusia yang tinggal di bawah satu bumbung ataupun mempunyai ikatan perkahwinan atau pertalian darah. Ahli keluarga pula terdiri daripada ibu, bapa dan juga anak-anak. Perkahwinan merupakan asas kepada pembentukan sesebuah keluarga. Apa itu perkahwinan? Perkahwinan merupakan ikatan yang sah antara lelaki dan perempuan yang sah mengikut undang-undang dan juga sah di sisi agama. Keluarga juga merupakan sebuah asas kepada pembentukan sebuah masyarakat. Terdapat empat kepentingan asas institusi keluarga. Pertama, menjadi tempat untuk menyemai nilai-nilai moral kepada anak-anak. Kedua, membentuk sikap-sikap positif yang menjamin masa depan yang cemerlang bagi setiap anggota keluarga. Ketiga, mewujudkan generasi yang menegakkan agama, bangsa dan negara. Dan yang terakhir, merupakan asas penting kepada pembangunan sebuah negara. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan tanggungjawab yang tersendiri. Tiga anggota utama adalah suami ataupun bapa, isteri ataupun ibu dan juga anak. Peranan dan tanggungjawab suami yang pertama, sebagai ketua keluarga. Kedua, memberi teladan. Ketiga, berlaku adil. Keempat, sediakan keperluan asas. Kelima, curahkan kasih sayang. Dan yang terakhir, memberi pendidikan. Antara peranan dan tanggungjawab sebagai seorang isteri ataupun ibu pula. Pertama, menjaga amanah. Kedua, menjaga kehormatan diri dan maruah keluarga. Ketiga, melayan pasangan dan anak-anak dengan baik. Keempat, patuh dan taat kepada dan menghormati pasangan. Kelima, uruskan rumah tangga. Keenam, memberi tunjuk ajar dan yang terakhir, membantu ekonomi keluarga. Manakala peranan sebagai seorang anak pula, mentaati ibu bapa, mendampingi ibu bapa, menghormati dan memuliakan ibu bapa, memelihara dan menjaga ibu bapa, menjaga kehormatan diri dan keluarga, dan yang terakhir, meringankan beban ibu bapa. Namun, dalam sebuah institusi keluarga, terdapat pelbagai peringkat ataupun perbezaan umur. Perbezaan-perbezaan ini disebut sebagai jurang generasi. Hingga kini, terdapat empat jenis generasi. Yang pertama, generasi X. Yang kedua adalah generasi Y. Ketiga adalah generasi Z. Dan yang terakhir adalah generasi Alpha. Keempat-empat generasi tersebut merujuk kepada jurang generasi. Apa itu jurang generasi? Jurang generasi ialah perbezaan peringkat umur antara generasi tua dan generasi muda. Antara contoh perbezaannya ialah dari segi sikap, nilai dan tingkah laku antara generasi. Sebagai contoh, generasi tua
sekitar umur 40-an hingga 50-an mempunyai tata cara kehidupan yang berbeza dengan generasi yang berumur 20-an. Seperti generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1965 hingga 1980. Generasi X adalah generasi awal yang terdedah kepada internet. Bagi generasi X, internet ialah sebagai media yang tidak memerlukan sebarang kepakaran yang khusus dan sesiapa saja boleh menggunakan internet dan melahirkan pandangan mereka. Berbeza pula dengan generasi Y. Generasi Y juga digelar sebagai generasi milenium. Generasi Y lahir pada sekitar tahun 1981 hingga 1994. Generasi Y suka akan pencapaian internet yang tinggi dan mahir menggunakan teknologi berbanding generasi X. Seterusnya adalah generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1995 sehingga tahun 2010. Generasi Z digelar sebagai generasi internet kerana mempunyai perkaitan yang sangat rapat dan kemahiran dalam menggunakan alat komunikasi dan teknologi media seperti text message, email dan telefon bimbit. Dan yang terakhir adalah generasi Alpha. Generasi Alpha merupakan generasi yang lahir pada tahun 2011 hingga tahun 2025. Generasi Alpha adalah generasi yang sering menggunakan gadget-gadget berteknologi tinggi. Generasi Alpha juga merupakan generasi yang awal pendidikan bersekolah dalam sesebuah institusi keluarga pasti wujud jurang generasi. Sebagai contoh, ibu bapa dan juga anak serta adik-beradik. Terdapat pelbagai aspek jurang generasi dalam sesebuah keluarga. Antaranya ialah aspek pemikiran, komunikasi, adab dan tata susila serta cara hidup. Perbezaan-perbezaan ini dapat dilihat dalam persekitaran masyarakat kita. Dengan itu, sebagai generasi muda, kita perlu merapatkan jurang generasi. Kepentingan merapatkan jurang generasi ialah pertama, agar dapat membina semangat kekeluargaan yang erat. Sebagai contoh, menjalankan aktiviti keluarga bersama. Kedua, dapat berkongsi pengalaman. Sebagai contoh, mendengar pengalaman ataupun cerita daripada orang-orang lama. Ketiga, meningkatkan kesedaran tentang generasi. Sebagai contoh, bercerita tentang susu garur keluarga. Dan yang keempat, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan dengan cara berbincang dengan ahli keluarga. Apabila jurang generasi berjaya dirapatkan, maka wujudlah keluarga bahagia. Antara ciri-ciri keluarga bahagia ialah pertama, bertanggungjawab dan berperanan. Kedua, mengimbangi kejaya dan keluarga. Ketiga, interaksi dan komunikasi efektif. Keempat, kemesraan dan kasih sayang. Kelima, kemahiran dan pendidikan. Keenam, keperluan fizikal dan keselamatan. Ketujuh, aktiviti kerohanian. Dan yang terakhir, aktiviti keluarga. Terdapat empat faktor utama yang menyumbang kerukunan rumah tangga yang bahagia. Pertama, kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga. Kedua, sikap saling bantu-membantu. Ketiga, hormat menghormati. Keempat, bertanggungjawab. Dan yang kelima, bertimbang rasa.